Panggil abang. Ha, jadi aduh aduh besok besok ah. Sok. Oh. Oi, terkeluar mesin. Patah. Tarik. Mesin patah. Macam mana tu? Di kapur duri ke tu? Kasang tu. Kasang tu merah tu ni. Merah. Alhamdulillah. Yang ni yang kita mau tunggu dia pagi tadi ya. Tak apa, pelan-pelan. Ah, dia tu. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi, jumpa lagi kita ni. Jumpa lagi kita. Jadi kan semalam kita ada trip pergi hari ni. Jadi hari ni saya buat geng-geng daripada Kuala, Padang Sam Kuala. Hari ni udang kan ni memang banyak lah. Beli 150 ekor kot. Tunggu 5 kilo. Kita harap dia lah. Hari ni ayak memang melekat kan. Mari ayak jalan sikit kan. Hari ni melekat tu rasanya. Tapi awal saya cuba cari. InsyaAllah kalau ada sikit dah. Lagi tak buat masa juga. Kita gerak pelan-pelan ke sangkak sungai udang. Kita pelan-pelan kayu. Saya kat sangkak lah. Ha, ni sangkak pertama kami. Saya duduk belah air pasang lah. Semalam sangkak ni yang boleh sekak pun semua sekak merah pun. Jadi kita duduk belah air pasang. Yang masih pasang ni tak surut lagi. Surut mungkin dalam 10 saat itu. 10-11 aku lebih kurang tu lah. Jadi kita dah cuba lah sangkak pertama. Ha, dia pemurah kalau rasa game ni. Ha, biar rasa kalau ada sikit dah. Kita cuba sangkak pertama. Udang tukar-tukar ni. Drag semua kunci pergi rapat eh. Drag mati tu semua. Pusing habis tu. Mati tu. Drag mati tu semua. Yang tu tukar. Dia ni yang bekas tu angkat, hang tuang masuk dalam tu. Angkat tu yang jaring tu. Jaring dia tu angkat. Hang tuang masuk dalam tu. Lagi kena nak pakai apa? Udang tu kat perabot bi tu. Kan ni, jom. Tunggu lama buang masa jom. Jom terus sekali belah jom. Oh, baling kau balik lah. Tak boleh kan tak apa kita tinggal hang sini. Tak kami ambil. Ni ambil timbo tu. Cedok ayam sikit rendah udang. Yang mana udang hidup lagi yang dorok tu rendah perabot lah timbo tu. Tu ada dua timbor. Cerok dia orang banyak je sikit dah. Ha, ni hangpa ambil timbor ni. Kau ambil timborin. Pendam dua orang. Sangat kedua. Pertama dia tak berjaya. Tapi ada ikan curi udang ikan. Aku ada lah 2 ringgit. Jadi dah tak makan kita pindah main sangat kedua. Ayak hari ni melekat tu kan. Kita pun kita buat sangat kedua. Sangkak yang semalam ikan lumur-lumur main kan. Jadi sangkak ni kita try cuba. Ayam tak suruh. Betul lagi. Turut betul syok kan. Kita cuba sangat kedua. Cik empat sangat. Layar lama sangat. Kalau cik empat paling balik. Hei, dua sangkak dah kosong ni. Oh, agamnya udang dah kena tu. Cuma putih lah. Oh, dua sangkak dah kosong ni, tak ada apa lagi tarikan ni. Kau tak mandi pun tadi mai. Bobok tolo. Dah mai sangkak ketiga. Oh, satu sangkak kosong, dua sangkak kosong. Ayah
bukan kata tak ada aruh, ada lah meleleh sikit lah. Tapi tak makan lagi kan? Tak makan. Jadi dua rangkak lah kami tak mau makan. Langsung tak makan apa, duri apa pun tak ada. Jadi kita pindah masak ketiga lah. Kita cuba masak ketiga, kalau masak ketiga boleh lah. Boleh cakap tadi? Haa, stand by. Dia kuat eh, boom terus ya. Dengan biar lama. Ada. Oh, ikut. Cek empat. Habis ke empat. Oh, elok ke empat. Jom, kakak, jom. Ui, teruklah. Tiga sangkak lah ni. Kosong. Takkan nak pergi sangkak keempat pun kosong lagi. Haa, lepas tak mandi ni. Malam pun buat apa ni. Pergi masak pimpong pun malam. Pimpong benda apa? Pimpong benda apa? Orang pada masak tak tahu pimpong lah. Aduh, teruk je. Sangkak keempat, sangkak ketiga pun tak berjaya juga. Tak ada apa, tarikan langsung sangkak ketiga. Ayak lainnya ada jalan juga. Arus tu ada jalan, tapi jalan menyerong. Tak kau jalan, tapi tak orang makan. Tak tahu apa-apa. Ada juga makan kan? Ada lah kutip-kutip ada juga. Hari ni tak ada lah tu. Tak apa-apa, masa masih ada, kita cuba cari lah. Kita cuba sangkak keempat. Sentok kuat sikit. Sentok selu sangat. Sentok. Dah tahu sentok udang kopek pun kadang-kadang ada gugur-gugur apa. Sentok kuat eh. Tak nak ni pun sama sentok. Ingat tui-tui pungkok ke tu. Sentok kuat eh sampai atas pembungu. Tumbuk ikan makan tu. Tidak dia tak ada. Ni. Rok ni makan ni. Ni. Ha. Pegang lu. Jangan sentok lagi. Pegang lu. Ha sentok. Ha. Putih tu eh. Ha, dia lah. Jom makan buah. Umpan habis. Ikan ada ikan ni, ada ikan ni. Ha, dia jadi Maggi dah. Orang nak pakai mesin tu dia pun nak pakai. Aduh, bila sentuh hang tak tutup tu. Kadrek tu dia punya tu lock tak tutup. Bila tu hang sentuh. Tak kosong. Duri, duri bola timbul. Alhamdulillah. Bola timbul tu koi, bola timbul tu koi. Duri lu bom dekat. Duri. Bom rai tu. Saya gigi besar. Sanggup aduh makan tu, nombor 2 makan tu. Oh ni sangkut dia udang terkeluar sayang tu. Tu udang terkeluar tu. So ambil tekan. Tekan terus, tekan terus. Boom terus. Dapat. Ha sik bet hu rasyat ah. Hang mana punya kung fu belajar kan dekat udang layang. Ha dekat udang layang. Dekat depan siapa bayang. Eh no, depan makan tu. No. Oh, nampak. Kau, rok nombor 2, rok nombor 2. Rok nombor 2. Kau, dia. Ha? Habis tu dia. Apa jadi berbelit-belit ke tu? Jadi apa lah tu bomba tu? Jom, ngawan duri banyak. Apa makan udang habis-habis. Saya tak larat buruh udang. Habis-habis udang kan. Duri belasah. Hilang 8 kupang. Jom. Udang kentang tu. Mai sangkak keempat pun tak berjaya, dapat duri saja 5 naipong lagu. Dia kata kalau nak tunggu ambil duri ya rugi ya. Cari-cari jadi dia pindah sangkak kelima. Kita cuba sangkak kelima ayak hari ni memang harus dia stop tu eh. Pisyoklah mengai ayam macam ni. Ayam ni memang syoklah tapi ayam macam ni nak beli spoil ikan besar tu kan, tapi itulah tak makan. Tak apa lah, masa masih ada kita cuba cari lah, nanti cuba sangkak kelima.
Pulung kah? Sangkat kelima pun kosong ni. Aduh, jam kah kita? Jam dah. Mana obi ikan ni? Lima sekak dah. Tapi sangkat keenam lah apa ni? Boleh lah? Dia Maggi tak boleh. Berapa sangkak lah yang dia buat Maggi tu? Boleh buat? Ya, aduh, besok lah. Tak. Kena. Aduh, boleh pergi gantung aku tu. Bro, hanya diri bro. Lesen. Tapi berapa lama nak dapat lesen sekok ni? 5 sangkak baru dapat lesen sekok. Alhamdulillah. Padahal dapat sekok musa-esa ni eh. Tak dapat sekok. Alhamdulillah berjaya juga dengan jayanya. No, pacat dulu bang. Ha, nanti kalau dapat ikan, nanti kau angkat dulu. Boleh jatuh. Bila kalau kata sauk, tunggu ikan duk layak dulu tunggu sauk. Ha, angkat gantung tu, berdebuk tu dah dapat kita sekok. Tak dapat ni, baru dapat sekok. Tahu jom, jenis hak tu tadi buta sekok tu ya. Tunggu lagi pakai doa. Jom, kau jom. Tapi try sangkak lain pula. Sangkak tadi, awal tadi tu. Nak try cari jenis hak pula sana. Jenis hak pula, sekat merah. Jom. Cepat. Sangkak ke-6, sangkak ke-5 dia alhamdulillah boleh jenaha sekok. Pada pergi 1.40 boleh ikan sekok, bayangkan lah. Aduh, ni sangkak ke-6 lah ni. Kita pindah sangkak ke-6 ni sangkak dia semalam kita dapat sekat merah, GT pun semua kan. Jadi kita dah buat telefon ni kalau ada rezeki ikan GT ikan sekat lain pula. Alhamdulillah lah. Kalau tak ada, telefon apa lah, kita try sangkak lain pula. Okay, cuba sangkak ke-6. Teruk kita hari ni. Cara macam ni. Aduh, cara macam ni teruk kita. Oh, tu boleh lah. Ini ikan ke? Tali. Mengai tali. Bawah. Baling serabut dia boleh ikut-kurut. Tak apalah, kita kira lesen lah. Dua orang dah kira lesen ni. Kita tiga orang ni, hampa puluh kan. Nak kena baca skrip lagi. Haa, ni kira lesen. Aduh, kurut-kurut kecil. Kan kurut-kurut. Haa? Eh, ni lah membangar teruk ni. Membangar teruk. Ya tu. Jom, kakak jom. Saya tengok lem dah. Hei, teruknya membangau ni. Jom, kakak jom. Pindah main sangkak ketujuh. Sangkak ketujuh apa? Tak buruk hari ni. Tujuh sangkak dah baru boleh 2 ekor. Tapi sangkak ke-6 ni boleh lah. Gugut kira-kira nak kira 2 ekor, nak kira sekok lah. Gugut tak kira kecil sangat gugut. Tapi kira lesen lah kat abu kita. Jadi yang masalah membangau ni, tekor 3 orang sekali dengan 2 orang depan. Yang kami bertiga lah masih membangau. Aduh, jam dah hari ni. Awak ikan nak makan ni. Awak ikan nak makan. Tapi hari ni cuba sangkak ketujuh. Sangkak ketujuh dia. Yo! Pakai udang kopek lah. Ha? Alhamdulillah, ada juga. Alhamdulillah, lesen kedua. Tu dia eh, nak dapat sekok mesti esok ke ni kita. Sangkak ketujuh dah, sangkak ketujuh pun nak beli sekok apa. Tu pun lepas bawa bot lah. Yang balik depan pun tak makan. Tak tahulah kami hari ni apa yang tak kena tau. Apa yang tak kena tak tahu. Tak. Better lane no, ikan nak makan. Sentak cempat. Dah 15 minit, tak ada kita pindah. 15 minit lagi. Kita terangkan lane pula jom.
Jom, 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 jom. Awak semua pakai ciri udang. Ciri udang dapat tadi? Dapat? Siapa dapat? Oh, dapat nyok-nyok tu. Jom, jom, jom. Karau. Tak puas, tak puas. Dah main sangkang ke 8 sangat ke 8 sangat ke 7 alhamdulillah boleh nyok-nyok sekok duduk punya lama saya. Cik-cik sangkang tu kan lama juga lah duduk kan. Tapi itulah ikan tak makan. Tak mau makan. Ayam macam tak bergerak langsung lah. Aduh tak apa tak apa. Ha, masa masih ada lagi. Kami ada lagi dalam lani 4, 5, 6. Lagi 2 jam lagi lah. Lebih kurang aku tu lah. Jadi cuba cari yang cik wah kalau ada rezeki dah. Cuba sangkang ke 8. Lesen finally. Finally lesen. Aduh. Aduh, kecil pun tak apa. Aduh, baru duduk lah. Kita tak roh pun balik satu lah. Dia balas dah. Tanda tak apa lah. Tanda pun tak apa lah. Jadi mau makan teruk sangat lah kita ni. Bangau teruk sangat. Orang kata ni bangau tahap dewa lah ni. Sampai 8 sangkak pusing. Jadilah, jadilah. Kau lah, tarik lah. Tarik kuat sikit pergi naik ke? Naik ke tak? Kali lah tu ni. Kali. Dua-dua lah sangkut. Nama tu ni. Oh. Hmm, ni seorang lagi. Orang lagi yang pun pakai duk balik mengais sangkak lah. Tak ada. Jangan bagi dia turun. Habis dia turun habis tadi balik dia ni. So tarik terus. Seorang lagi tiga orang. Ampun mengais. Woi, no, makan. Duduk. Eh, makan, sentuk. Sentuk terus. Duri kot. Duri timbah. Timur. Tarik macam ikan ni. Duri pun timur. Ingat ikan apa tadi? Ha? Duri pun boleh ya? Jadi tarik ya? Teruk sangat dah membangau. Teruk sangat dah ini. Terus sekali pula jom. Tanda sekok kat sini jom. Jom, ayak tak ke mana boleh tu. Tak pergi ke mana ya. Jom kau tu. Kau sekat dalam. Ramai sangkak ke 9, sangkak ke 9. Aduh, sangkak ke 8 dia lah. Bila tanda tengok, kau tu duri 2-3 ekor kot. Aduh, mana pergi ikan. Aduh, masa macam mana tak pakai dia cuba kat sekat ke 9 lah. Marah sekat ke 9 dia lah. Tadi orang depan semua tak marah dah yang kami dorang ni. Dia baju biru kan saya. Kami tengah membangau lagi. Tak ikan lagi membangau, kita macam skrip. Lah ni lah, masa macam mana kita dah pulun cari kan. InsyaAllah kalau ada sikit lah. Sekat ke 9. GT kot mana? Duri timba. Oren timba oren masuk. Hei, ikan. Mana ada ikan? Habis sekarang, boleh tutup ni. Dia tarik turun dah dia. Jadi udang tu. Tadah, sentak. Dia ambil udang tu. Sentak, jumpa tu. Tadah. Tadah, tadah. Dia ambil udang. Tak, dia ambil udang. Oi, terkeluar mesin. Patah. Tarik. Mesin patah. Macam mana tu? Kapur duri kot. Weh, gugut. Macam mana mesin boleh patah? Alamak, mesin patah. Baru besar tu. Gugut. Aduh. Baru besar tu guru-guru. Patah dah. Tu macam mana? Boleh kena simpan ni? Tak boleh main. Kena pakai satu roh lah. Ni, pergi dia pakai ni. Hamnya. Guru ke apa?
Pasal kukut. Siapa? Oh, yuk nyok. Angkat dulu. Baru baling kan tu? Baru baling kan? Tanggap tu eh. Jadi ni. Rajin sikit. Karau Cik Empan. Karau Cik Empan. Alhamdulillah. Rajin sikit semua. Rajin sikit. Ikan start makan dah rajin sikit. Petang dah elok lah pun. Nak balik dah pun. Dia nak makan pun. Duri. Salam. Jom. Oi, balik tu buat asam pedas sedap tu. Anu, kasang tu. Kasang tu, kasang tu merah tu ni. Oh, merah. Oh. Alhamdulillah. Yang ni yang kita mau tunggu dia dah bagi tadi. Tak apa, pelan-pelan. Pelan-pelan, relax. Cool. Oh, merah menyala. Oh, padu. Ingat biar lama sangat. Kau naik ke asuk ke? Masuk, masuk. Alhamdulillah. Dia pakai udang kopek ya? Tak mati. Tak mati kamera. Kita fikir balik. Tadi rok patah no? Yang ni kalau merah ni rok patah tadi, okey lah. Boleh accept lah tadi. Ni ikan guru rok patah. Apa? Mesin patah. Aduh, alhamdulillah. Berjaya lah last minute. Oh, yang bergambar lah pak. Tak mau mengai lu. Buka lu balik umpan lu. Gigit rot. Nak gigit rot. Bro, takkan tengok saja bro. Macam berdendam dengan member sebelah. Aduh. Ini boy cap lah. Stand besok. Jangan dengar phone orang sebelah. Oh Allah, lucut. Stand besok. Merah lagi. Oh, ni GT. Lepas dia. Ni mana boleh guna ni? Lepas dia. Bro, okey ke? Tengok macam tak puas hati je kat orang depan tu. Tengok macam tak puas hati. Aduh, alhamdulillah. Ada tampak. Aduh, alhamdulillah. Oi, dia pun buat macam ni pula. Beli rapat sikit. Pacok, baling pacok. Biar. Ada. Melentuk lah pergi. Tak sia-sia mesin patah. Mesin patah tu dapat tau. Oh, itu orang pakai orang ni. Faham? Dia tu. GT, wow. Alhamdulillah. Baru balik tengah-tengah tu. Ya, finally. Oh, komplain buat ladung. Finally. Bro, mana apa cerita? Apa cerita? Alhamdulillah. Last baru nak makan. Alhamdulillah. Boleh lah dia tambah-tambah tai. Tak nampak muka. Boleh lepas bergambar. Bukan nak mengel lu weh. Nak balik lagi. Mau bergambar lagi lah. Lepas boleh bergambar. Masa tak banyak ni. Weh ni. Weh. Umpan atas tu pun bagi besar ni. Udah mati lagi ni, kami. Atas tu bubuh bagi besar lagi, sempan. Leset lagi. Tak ada nak kita duk pegang rod belakang. Kita pegang rod belakang, dapat. Alhamdulillah. Ikan yang keberapa? Yang kelima. Dia seorang lima ekor. Tak kira. Kecil-kecil tak kira. Ada leset lagi? Tak ada lagi. Kecil-kecil tak ambil ya. Alhamdulillah. Pulung masa tak banyak dah. Rajin. Woi, hang sampai ke mana? Sampai ke mana?
pergi tak dapat duri. Petang baru nak dapat duri. Jadi mana kira lesen ni weh? Tak kira lesen. Kena ikat sisik. Petang baru nak boleh duri ya. Ha tu orang depan tu. Ha tengok 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 tengok. Ha boleh kau pelan-pelan. Dia orang cinti je tu. So apa? So apa lucu tu? Ah, orang kata ada pesan bagi bayi tadi. Ada sentok. Ni orang sentok rok tu sampai kena bumbung tak apa. Baru mata kail dekat kat ikan. Sayang cinti tu. Hang lalas ni duk bagi. Ni aduh jangan buat macam tu. Hang tengok member hang depan rembah yang tadi. Rembah tu sampai bunyi trek. Patah rok tak apa lah. Sih patah rok. Ya, janji boleh lesen. Sayang dia cinti je dia bukan. Kalau karau lo. Ha naik pun kata duri. Ya. Tak naik jangan kata duri. Ya, ya. Dia ikan mesti. Ha, ha. Sentok kuat dah. Lucu pula dah. Kuat dia boleh, 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 boleh. Dah nak rekod dapat gurut-gurut ni. Alhamdulillah. Gurut-gurut, gurut-gurut. Hang punya sentuk sampai tak ada nak rekod tu. Tak ada nak rekod, tak ada nak rekod. Dahsyat je punya sentuk. Puluh betul tu, puluh betul. Puluh betul. Berapa minit lagi bagi masa? 15 minit lagi. Ni masa tambahan ni bagi gambar ni. Tidak ni saya final tu dah ni masa tambahan ni. Kak, pulung kak. 15 minit lagi, 15 minit. Tak? Oh, hampu tu temenung duri pada ni. Eh, 6.5 ni. Kat 6.40 dah. Jom, jom, jom. Kemal-kemal pun betul, jom. Alhamdulillah, last sangkak ni berjaya. Ha, tak sangka pun last sangkak ni. Apa tak sangkak ke 9 ni berjaya. Ya, ni kalau tak makan sini, sangkak ke 10 pula jadi kan. Tapi dah, alhamdulillah, sangkak ni makan. Ha, jadi kita baca skrip lah, bro. Tunggu sekejap kita baca skrip lah. Ya. Hafal skrip kan? Hafal skrip. Okey, jom, jom. Kemal-kemal pun betul. Tunjukkan ke 6.30 lah saja tunggu sat pergi stand kat lepas sebab jadi keluar lambat tadi. Jadi ikan pun baru petang nak makan kalau dia pagi jadi kami saya jauh balik dari awal lah pukul 6 lah. Tapi pagi jadi kami start dapat ikan pukul 1.40 pun dapat ikan. Lepas tu selang tu sangkak dapat seekor dapat. Lah sangkak ni yang berjaya mendaratkan banyak ikan lah yang keluar dari kata rezeki. Ya, tak makan pagi makan petang. Itulah kena usaha lah yang tu yang penting. Okey lah ni. Membangau ada 2 orang. Ha, tengok dengan ni. Tadi kita baca kat skrip dah dekat Mekalah lah. Ini jom kita balik Mekalah lah. Saya tunjuk apa hasil hari ni dengan baca skrip dulu balik Mekalah lah. Kami sampai ke Mekalah lah. Saya pergi dulu kita buat naik barang sampai batu tu. Saya tunjuk apa hasil ni. Hasilnya alhamdulillah. Ha, petang saya dapat. Pagi tak dapat. Pagi kami start keluar tu kami pukul boleh buat. Jadi pukul 9 pun keluar. Sampai 9.30 tu kat sangkak tu. Sampai pukul 1.40 tak ada ikan. Jadi 1.40 tu baru start dapat ikan sekok. Lalu tak kita selang tu sangkak sekok. Lalu selang. Itu lah. Nak berkata rezeki kan. Jadi tak apa saya pergi pukul ni. Saya tunjuk apa hasil. Pulak dah. Tak ada apa dah tu. Ada udang sekok lagi mati tu. Yang hasil kamera ni. Yang ni saja tu pun makan petang. Kalau tak makan petang pakai tinggal sekok je dah tu lah. Ha? Asyik duit makan petang ada juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ha, fighter-fighter kita nak balik Perlis dah. Malam ni balik ke? Malam ni alhamdulillah ada juga ikan nak ikut balik Perlis. Ada juga. Jadilah. Jadi ya noh. Kita repeat lain, repeat lain insya-Allah. Kalau ada rezeki kita repeat lain. Finally dapat juga merahnya dah. Kira ni kira daripada pagi dah keluar tu sampai ke 1.40 baru start dapat ikan lah. 1.40 baru start dapat ikan. Kalau daripada pagi tu makan tu banyak ni tapi dah 1.40 baru start dapat ikan. Jadi yang ni lah hasil kami. Hasil last tangkap tu membantu kami tidak ni membagau.
Ramai bangau, tapi itulah dua orang tak membantu pun ni. Jam betul lah dua orang tak membantu pun ni untuk dapatkan hasil. Okey, main sat bro. Bro. Ha tengok sini bro. Okey, ha ikut cakap aku. Okey, saya membangau dengan jayanya. Dengan jayanya. Eh, kat sini. Okey, hari ni tekong membangau dengan jayanya. Tekong bangau ni. Aduh, nak buat jangan tak ada. Baik, tekong makan terbenuh ni. Tekong tawa makan terbenuh membangau. Okey, lain tak apa jumpa dalam video ni. Jumpa esok video. Esok punya video kita tak tahu saya tak tahu ada trik ke tak. Jadi jumpa esok video insya-Allah rezeki. Jangan lupa subscribe, jangan lupa esok. Assalamualaikum semua. Bye.